Hello everyone, kembali lagi bersamaku di channel Muhammad Zubair. Di video kali ini kita akan membahas tentang game AO2 Mobile ID, guys. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan atau pembahasan ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jika kalian suka dengan isi video ini, tekan tombol jempol ke atas. Jika tidak, tekan tombol jempol ke bawah. Nah, sebelumnya maaf guys, aku hanya memakai headset biasa plus mikrofon biasa, tidak memakai headset dan mikrofon yang luar biasa guys. Aku memakai ya apa adanya guys, sederhana. Namun aku akan berusaha semenarik mungkin untuk membuat konten-konten game mode lainnya untuk kalian semua, dan untuk semenarik mungkin lah pokoknya guys, biar kalian nyaman juga untuk menonton video-video dari channel aku yang berikutnya guys. Nah, di sini kita akan nge-review untuk event sekarang biar kalian percaya guys. Dan link download ataupun link untuk aplikasi mode AO2 Mobile ID yang satu ini sudah diperbaiki guys, dan nanti aku akan membuat link, ada 3 link ya guys sepertinya ya, 1 dari Sandpage, 2 dari Gipshare, 3 dari Mediafire sesuai request kalian guys. Nah, di sini bisa kalian lihat guys untuk event sekarang, dan kita lihat dulu ke lucky shotnya guys. Nah, di sini adalah ada White Castle. White Castle ini mount yang super keren dan super cantik guys. Jika kalian banyak uang, kalian bisa top up untuk mendapatkan mount yang satu ini guys. Nah, besar banget castle-nya guys. Dan sepatu kalian dapat juga guys. Ini antara dapatnya bisa dapat rambut, baju. Ya, kalian random dari sini guys, dari lucky slot ini. Kalau nggak random ya bukan namanya, bukan lucky slot guys, tapi ya itu tergantung dari hoki kalian. Ada aja misalnya kalian ngisi top upnya sampai berjuta tapi nggak dapat mon itu ya rugi guys. Mending kalian gunakan dengan baik, dengan yang bermanfaat, seperti ya menyumbangkan uang itu atau membelikan ke anak-anak yang belum makan ataupun kurang mampu tepatnya guys. Jadi ya kalau aku sarankan mending kalian jangan top up, tapi ya itu tergantung kalian juga. Aku pun tidak ada hak untuk melarang kalian, tapi tadi itu hanya untuk saran saja guys ya. Tapi kalau kalian kelebihan uang ya kalian bisa top up di game ini ataupun di game manapun. Dan di sini aku memakai char baru guys, nicknamenya Jetbair09, karena yang satu lagi itu ya masih belum bisa dibuka, entah apa penyebabnya guys, aku pun tidak tahu ya. Langsung saja kita membuat room, dan seperti biasanya kita passport ya guys biar tidak ada orang masuk ya. Simple aja kita passportnya, kita buat E09 dan langsung kita confirm dan menunggu loading ke dalam gamenya guys. Lalu kita klik setting biar kalian pun pada yakin juga ya kan. Lalu kita hardkan modenya ataupun kesulitannya, lalu jangan bubble doang guys, mainkan power mode. Nah, power mode ini fiturnya kalian tidak perlu mencet yang panah-panah ini guys, yang panah-panah ini yang aku tanda ini guys. Kalian cukup tekan beat yang ini guys. Nah, lalu kalian atur sesuai perfectnya. Di situ biasanya kan ada garis. Nah, kalian tekan baru kalian beat. Atau kalian tunggu garis yang apa itu guys, pas dengan garisnya itu baru kalian tekan beat. Nanti kalian akan mendapatkan perfect. Jika kalian masih bingung juga caranya gimana, langsung saja aku contoh kepada kalian semua ya guys. Langsung saja diperhatikan. Ini langsung kita ke bagian editingnya guys, karena aku tidak mau membuat para subscriber aku ataupun penonton aku bosan untuk menonton video dari channel aku yang berikutnya ini guys, ataupun video yang ini juga ya. Perhatikan ya guys. Nah, di sini kan sudah memasuki gameplaynya guys. Nah, di sini kan ada panah-panah nih ya, panah-panah yang di bagian kanan ini. Kalian tidak perlu menekannya guys, kalian cukup tekan yang beat ini, seperti ini contohnya ya guys, seperti ini. Nah, bulatan yang ini harus pas dengan garis yang ada di situ guys, biar kalian dapat perfect.
ataupun as perfect pun bisa guys, lihat. Nah, as perfect kalian tidak perlu menekan lagi panah-panah yang di kanan ini, kalian cukup tekan yang namanya bit ini guys, lalu kalian sesuaikan di garis-garis putih ini ya, seperti ini. Nah, kalian bisa atur, bisa dapat perfect, bisa dapat as perfect. Jadi kalian tidak selamanya as perfect guys, jadi bisa kalian atur mau dapatnya grid, baru mau dapatnya as perfect ataupun perfect yang sebelumnya guys. Lalu bisa juga dapat miss jika kalian tidak terlalu ketahuan menggunakan moodnya. Nah, miss. Jadi ya begitu guys tutorial untuk AO2 Mobile ID yang satu ini ya. Aku Muhammad Zubair, videonya cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya. Dan jika kalian ada request tentang game mood lainnya, bisa komentar di bawah guys. Nah, kita di sini sama-sama mencari informasi, dan jangan lupa tonton sampai habis guys untuk membantu aku mencapai misi di YouTube ini. Oke guys, see you next time. Bye, fish.